Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami hadir lagi di Jejak Mistik Tulungagung bersama Mbah Duklik mengadakan penelusuran malam di area dekat Sungai Briantas, wilayah Rejetangan yang terkenal dulu istilahnya zaman dah. Zaman Orde Lama, tempat untuk membuang orang-orang yang bermasalah pada masa pemerintahan zaman dulu di Orde Lama. Daerah sini sangat ekstrim banget karena ada orang yang mancing itu di dekatnya ada sesuatu atau sosok yang ikut-ikut menunggu atau mendekati. Kita mencari tahu kebenaran itu. Enggak, ilah, ilallah, apa bahke? Apa, Pak? Pak, cara-cara, Pak, Dek. Oh, apa, Pak, oke. Kalau, Pak, Dek, kalau, Pak, Dek, apa, Pak? Pak, Dek. Dumbai, wis, tau. Masih jauh. Arpre, nih. Baunya bau. Udah ada bau. Bau-bau ketela bakar. Ya Pak De, kita lanjutkan Pak De. Kita menyusuri bersama Mbah Duklik si yang fenomenal dengan selalu bikin kaget. Fenomenal banget daerahnya. Assalamualaikum. Pohon pisang. Gerak-gerak sendiri daun. Bang Duklik, jangan dimu. Kaget aku. Bang Duklik juga kaget ternyata. Ternyata dari gunung saudara gelundung-gelundung pecek meringis. Mbah Yunun hadir bawa bambu. Kita mencari di daerah sini. Ini pohon bambu melulu, banyak banget bambu. Wah, sangat itu musik daerah utara Sungai Briantas atau wilayahnya Blitar. Jadi di batasnya adalah dengan dibatasi sungai. Utara itu dengan Blitar, kalau selatan sungai adalah wilayah Tulungagung. Jadi perbatasannya cukup dengan sungai saja. Hadir. Halo. Pak merinding, Pak. Baunya bau ketela bakar. Ada suara. Panas banget badanku. Lanjut Tuan-tuan monggo sing badhe muncul napa mawon.
kelas. Nah, aku masih bingung. Oke. Oh iya. Pak, full. Full lagu. Halo. Ya kadang kita tuh nggak terlalu nggak berani amat juga nggak takut, jadi kita punya ada istilahnya bahwa kita itu hidup juga ada dua alam, dalam dunia nyata dan dunia gaib. Ya kita itu berdampingan, biasa, tapi ya kita lah saling menghormati. Mereka ya benar, mereka itu juga kadang juga suka mengganggu orang. Ini di bawahnya tepat nih. Nah, di bawahnya ini daerah sini. Ini serem banget. Kalau ada yang mau jet, bau eh. Bau kedela bakar. Kas dari gendruwo. Ataupun yang mau wujud, ayo hadir. Silakan kalau mau hadir. Hanya ingin eksplor aja, nggak mau mengganggu. Rimbunan bambu full ini, udah full rimbunan bambu. Nggak apa-apa. Udah santai, udah panas banget apa nih? Panas banget apa nih? Iya, ngapain ya? Apa nih? Si makhluk astral. Ini di bawah pohon. Udah full bambu. Tau kita merah. Merah tempan Pak Dini gini. Ayo, gini. Nah, itu dong. Ada yang udah nang. Ayo, bang, ayo. Kita nang pasir ya. Di beru iwa, dur. Tetap kata. Tenang. Bisa kita atasi lah. Kaulah wala kuat ilah sedalam. Ya Allah, ya Allah. Berapa. Dua, Pak. Sini. Kita mundur aja. Mundur pelan-pelan. Ternyata ada yang sudah wujud. Gendruwo. Empan, Bang, meripatnya. Santai, guys. Kita mundur pelan. Oh, tenang. Ya, santai. Tenang aja. Wis ngedok. Santai. Doa gua sampai dedek mau geng ngedek. Tenang. Wis ngedok. Jalan ngedek. Awak dhewe yo ora wani ngedek. Sama-sama takut tapi ya enggak takut-takut amat. Coba deh, Pak. Burung kena. Nah. Ayo nyantai sik. Iya. Udah. Ada. Lumba aku tadi. Ada itu. Kita kabur aja. Ternyata sudah ada yang mendekati. Mowgli udah teriak, udah ketakutan, udah bikin kaget. Tidak apa-apa, santai. Saya biasa nggak baru-baru. Hmm? Saya
saya kerja anak baru-baru. Ya ditanten nih. Nanti pakai pakan ya. Wedi. Hah? Jan kecil. Ono ya. Aku mau nganter empan sama kan. Ono ya. Di situ sudah ada yang menyala tadi. Ini masih sore banget tapi sudah aura mistisnya sudah ada. Aduh, sampai gobles aku. Gobles. Ini gendruwo di bae. Kita jangan terlalu mendekat, juga jangan terlalu menjauh. Kalau menjauh kita enggak dapat apa-apa. Tapi juga mencari titik aman aja. Yang ini tetap di rimbunan bambu. Kita santai-santai aja dulu. Aduh, aku sumuk tenan banget, okay. Aduh. Gobles aku. Aduh. Udah, kita santai aja. Lalu ekstrim. Udah, asik banget ini tadi. Ternyata sudah ada yang mau menampakkan diri, tapi belum tertangkap kamera. Kita nyantai aja deh, Mbak. Ya. Berani kan, Mang? Ya, sudah. Nanti. Kene, kene. Kene, ini yang kan lo. Hah? Gone kene. Ben enggak apa-apa. Kene. Harus muncul ben muncul. Rasa wedi, ada yang golek iki kok. Kene. Oh iya, Kang. Kene santai ya, karo rokok-rokokan cek. Nih, udah duduk. Udah berkeringat dingin. Kita santai aja dulu. Gobel sekali saudara. Oke, udah. Udah, wak. Aduh. Kita. Iya lah. Ternyata tempat itu banyak gendruwonya saudara. Sumuk sekali. Mas. Kita break dulu rokokan. Ya enggak tegang. Nanti kita lanjutkan kembali. Menglinting, ya Pakde. Aduh. Paket. Aduh. Masa gendrulan suarane ngono. Gendrul tulanan. Paket. Oh, itu. Yang paket yo. Paket. Ganti baterai. Aduh. Ini masih sore. Masih waktu isya. Tapi kita nyarinya sore. Karena kayak gitu juga terserah dia. Siang aja kalau mau ya bisa wujud. Biasanya ya ini iki wis. Iya, wis gelem ngono kan. Wis gelem. Memang wis dah anu. Di gua grok wedi. Masya Allah. Neng ori gede banget. Nek nang rumah aku sumuk lagi. Kobios. Dikutuk iki ben ngale. Ndak ramalan jaluk. Jaluk kok tak linteng. Oke. Kena lah sama. Dimasak. Jadi kas ngopi. Sambil menglinting. Linting ini ada ya. Udah. Nah. Anteng ini gede ya. Ini apa ya kok som? Ini lah, bukan warung ini mesti ya. Apa lah ini? Oh.
Pak De sempat jumbul saudara. Kita sama-sama bikin kaget. Perburuan kali ini mantap. Mantap banget. Bagus banget. Cukup menguji nyali kita. Bikin terangkap-terangkap. Nyatuhnya neng retori gini loh Pak. Mantap. Mantap pengajian. Kita merokok dulu sambil ngopi. Masih sore. Oh, nggak nyan gini, nggak nyan. Wah, harga dulu ini Pak deh, pentingannya. Di rokok, kopi ni, monggo kita ngopi dulu. Empan lo motone. Ya kira abang. Saman benakne apa? Ngonoan mau. Kita joget-joget sambil break dulu. Ah, rara sekali. Oh, saya semua.
Ini apa ya aneh ya? Saya kan barusan. Udah terus ya kelaru-kelaru sama. Hah? Masa yang terus ya kelaru-kelaru. Gugup. Oke. Belum sama gak? Hadir. Ya, mengkorok lagi. Ini bawa apa? Nong anu nak kan. Murab ya. Iya. Mau ya murab, yang kanan. Ini enggak kita. Enggak tunggu. Ya agak takut. Takut. Kuning apa abang? Kuning. Kuning. Nyala. Tidak mampu. Thank you.
santai dulu. Barbar di sore. Cari perwujudan pocong, gendruwo, gelundung-gelundung kecek, meringis, boleh, monggo hadir. Polang semua ni. Ada lagi. Ada. Rasanya aslinya adem ya. Pada ketemu panas. Musik. Merwinding tenan aku asem. Aku yo takut nyukur. Ngarepmu pas. Lepas minum air. Suara ketangkep aku. Nggak ketangkep, nggak kena ya.
soalnya memang jauh sabunnya memang telur bakar. Telur bakar. Pak ciri khasnya meh kaya telur bakar. Kok kono mau mangga hari sing pertama. Ada dulu capek banget. Orangnya kayak kayak anu, apa? Kayak terhisap anu nih tenaganya. Kita juga ke fenomena banget ini di dekat sungai Brantas. Ya namanya sungai itu biasanya kebanyakan dan memang tempatnya hal-hal kayak gitu itu memang ada banyak, nggak cuma aja banyak. Kalau menyusuri setiap sungai, ketimbunan pohon ataupun besar ataupun apalagi pohon bambu ori itu pasti tempat, karena apa, sungai itu kotor banget. Dalam artian sungai Brantas kan sering ada orang itu tenggelam, hanyut. Jadi banyak banget sungai dulu itu ada jasad ikut sungai terbawa arus, banyak banget. Kadang-kadang orang mancing ataupun nggak tahu juga. Jadi ini di bawahnya atau di sebelah baratnya dulu yang terkenal, yang terkenal ada anak SMP terjun dari sungai dari jembatan Rek dan selanjutnya juga pokoknya adalah sungai Brantas. Iya, Brantas yang juga sangat-sangat mistis banget. Cuma kalau dirasakan memang terasa banget, tapi untuk wujud mereka mau wujud juga nggak mau. Nah, dalam artian kalau di kamera kok nggak kelihatan, nggak kelihatan. Sendiri kita juga punya dunia sendiri, dimana saling menghormati, bukannya kita mau mengusik atau gimana. Biarlah mereka dengan kehidupannya, yang penting